Sesosok mayat pria paruh baya ditemukan warga di pinggiran sungai di Desa Lamber Luar, Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Mayat pria itu ditemukan warga dengan kondisi tubuh penuh luka yang diduga dari senjata tajam. Kepala Desa Lamber Luar Zainuddin membenarkan penemuan mayat tersebut. Ia mengatakan bahwa mayat itu merupakan warga RT 04 Dusun Pulau Wali, Desa Lamber Luar yang bernama Lima Puna. Berdasarkan keterangan dari istrinya, korban berangkat ke kebun menggunakan perahu pada subuh. Saat ini jenazah sudah dibawa ke rumah sakit. Polisi juga sudah mendatangi lokasi kejadian penemuan mayat pria paruh baya itu. Garis polisi juga sudah dipasang petugas untuk proses penyelidikan. Hanya saja polisi belum dapat memastikan apa penyebab kematian pria paruh baya tersebut.